Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman channel Papa Ias Gorontalo. Masih dengan dokumentasi situasi terkini ya, Gorontalo di tanggal 13 Februari tahun 2022. Nah, di video kali ini teman-teman, saya Poli ada di Jalan Sultan Butuhihe, jalan menuju ke arah Kabila Suwawa. Di perjalanan kali ini kita orang mau menuju ke center point Bone Bolango yang ada di Suwawa ya. Nah, sekarang ini kita orang masih di Kelurahan Ipilo yang di sebelah kanan ya. Kalau di sebelah kiri Kelurahan Kedulaa. Oke, jadi teman-teman ikuti terus ya perjalanan kali ini. Seperti ini situasi jalan Sultan Butuhihe di jam 5 lebih 20 menit. Nah, sekarang kita orang sudah di jembatan Tamalate ya, di sebelah kanan Pak Ibu Olo ya. Terus kita orang akan menuju perbatasan. Kalau di sebelah kiri ini Moodu. Kita orang lanjut terus. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan situasi Kota Gorontalo menuju ke Kabupaten Bone Bolango. Oh ya teman-teman, sekarang ini lagi gerimis ya, tapi dia punya gerimis tidak terlalu mengganggu para pengendara motor. Dan alhamdulillah bulan puasa tinggal 47 hari lagi. Tapi walaupun begitu, dia punya situasi bulan puasa itu sudah sangat terasa ya. Karena mungkin banyak sekarang ini yang lagi ganti dia punya puasa ya, yang dulunya sempat batal, terutama ibu-ibu ya yang paling banyak halangan. Ada halangan ya, jadi terpelia sama dengso bulan puasa ini teman-teman, sunyi karena ini semua dekat-dekat mau babuka ini, punya suasana ini. Banyak sekali juga ini orang-orang yang berjual di sini ya, kiri dan kanan banyak penjual. Jadi sekarang ini mau beli ikan, mau beli rempah-rempah, nggak usah lagi pergi sentral, ada di muka-muka jalan. Nah, itu so ada juga orang yang berjual kue. Jadi so mirip sekali bulan puasa ini ya. Nah, itu jalan menuju ke Padepuolo. Jadi Gorontalo ini banyak genangan air ya. Nah, itu karena satu tetes air di lensa kamera. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu. Nah, ini sudah terlihat orang sudah dekat perempatan lampu merah ya. Lampu merah yang ada di Puskesmas Tamalate. Tapi Puskesmas itu sudah tidak pakai lagi. Puskesmas Tamalate yang lama, kalau di Puskesmas Tamalate yang baru itu sudah besar sekali, dia masuk ke dalam. Nah, di sini sudah, kalau yang belok kiri ini menuju ke Pasar Moodu. Jadi walaupun gerimis, masih banyak juga yang lalu lalang yang menggunakan motor, karena memang dia punya gerimis tidak terlalu sampai mobilnya basah ya. Karena hujan kali ini dari pagi ya, pagi-pagi sekali hujan keras.
Oke teman-teman, jadi kita orang menuju ke center point Bone Bolango yang ada di Suwawa. Oke, saya hibur dulu ya teman-teman dengan beberapa lagu yang akan menemani kita menuju ke Suwawa center point. Oke, selamat mendengarkan. Gao lipu otoli ango, kulon dalo lipu otabi u, wanua u moela olemu, ohila mohualingo. Molamingo toli lo tau wololu de bode olemu ulon dalo lipu molamahu tato tolomu ulon dalo lipu otoli amo pali suburu taulio o adabu mo ololo mo ela olemu huondalo adatilio mo langato dohunio hulu helewa upayangga kulon dalo lipu otoli anu lipu molamahu tato tolomu kulon dalo lipu otoli ango bali bali to huidu bobio huto hutalio suburu taulio o adabu mo owololo mo ela olemu hulandalo adatilio molangato dohunio obulalo limutu tuangio ohu yangga ulon dalo lipu otoli angu ulon dalo lipu otoli angu ulon dalo lipu otoli angu. Nah, bagaimana teman-teman lagunya Pak Ben Ishak yang diciptakan oleh Pak Hasbullah Ishak ya. Jadi lagunya sangat menyentuh
buat teman-teman yang ada di perantauan ya. Jadi semoga bisa terhibur. Nah, teman-teman, sekarang ini kita orang sudah di kabila ya. Kabila Tumbihe, iya. Sudah di kabila Tumbihe. Akan mendekati perempatan Polsek Kabila di lampu merah. Nah, ini teman-teman lihat dia punya perkembangan kabila Suwawa ini ya, DP jalan so mantap, cuman ada sebagian yang DP air jaga tergenang ya. Di sepanjang jalan so ada Hyper sama Indomaret ya. Hypermart dengan Indomaret iya. Jadi so bagus ya dia punya perkembangan ini. Jalan menuju ke kabila Suwawa ini. Nah ini orang sekarang sudah di perempatan. Kalau mau belok kanan itu mau menuju ke Pasar Tumbihe. Dan kalau belok kiri dia akan tembus di jalan bypass kabila. Kita orang ambil jalan lurus saja. Kita orang akan lihat perkembangan sepanjang jalan ini ya, dan situasinya di sore hari ini sesama dengan bulan puasa ya, ini DP cuaca. Oke, baik teman-teman, kita orang akan dengar lagu dulu di perjalanan menuju ke center point Suwawa ini. Ada lagu bagus lagi, jadi ikuti terus ya perjalanan kita orang kali ini. Sambil melihat situasi keadaan Jalan Sultan Batu Tihe ini, nah, kalian akan saya hibur dengan lagu-lagu Gorontalo. Oke, selamat menyaksikan.
boleh nih kalau tampang bola. Sekarang kita orang ada di Suwawa. Perjalanan kali ini sudah sekitar 20 menit. Kita orang ada di Suwawa. Ini sampai di Pertamina yang ada di Suwawa, Wonebolango. Nah, jadi tinggal saat lagi kita orang semua sampai di perempatan jembatan merah. Kita akan belok ke jembatan merah itu. Ini sudah di Desa Tinelo ya. Desa Tinelo yang ada di Suwawa ini.
teman-teman sekalian, seperti apa jalan menuju ke Suwawa ini? Nah, tolong diberikan komentarnya di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling bersilaturahmi, saling mengenal antara orang Gorontalo yang sudah lama dirantau ya. Dan kami di sini alhamdulillah masih tetap jaga benteng ya. Nah, tetap masih ada di Gorontalo Torang. Nah, sekarang Torang sudah di Jembatan Merah. Nah, saya harus belok kiri. Kalau di Jembatan Merah ini tinggal sedikit lagi sama makamnya Pak Nani Wartabone ya, jadi sebelah kiri. Oke, Torang hibur lagi ya teman-teman, masih bersama saya menuju ke center point Bone Bolango Suwawa. Oke.
teman-teman, kita orang tadi sudah lewat ya makamnya Pak Nani Wartabone, salah seorang pahlawan Gorontalo yang sudah memerdekakan Gorontalo ini di tahun 1942. Jadi Indonesia belum merdeka, alhamdulillah Gorontalo sudah merdeka duluan ya, sudah mengusir para penjajah yang ada di Gorontalo ini. Jadi Tepanan ini sebagai pelopor kemerdekaan pertama ya, pencetus kemerdekaan pertama di Indonesia. Alhamdulillah ya, sebelum 17 Agustus tahun 1945, Gorontalo di tahun 1942 sudah tidak ada penjajahan lagi ya, berkat Pak Nani Wartabone ya. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak kepada Pak Nani Wartabone. Nah, Gorontalo ini alhamdulillah ya jadi pembarol terus. Ini kita orang sekarang sudah semua dekat ya, semua dekat di bypass yang dua arah, dua jalur menuju ke kantor Bupati Bone Bolango. Jalan ini bisa menuju ke kantor Bupati, bisa menuju juga ke Universitas Negeri Gorontalo dan menuju ke center point. Jadi terima kasih banyak ya teman-teman sudah mengikuti video ini. Saya berharap kalian bisa terhibur dan semoga video ini bisa menjadi informasi ya pada teman-teman yang sudah lama meninggalkan kota Gorontalo. Lama sekali ya Allah, karena di komentar yang terdahulu ada yang sudah 40 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan ada yang 50 tahun meninggalkan kota Gorontalo. Nah, kita orang sekarang sudah ada di Tugu Adipura yang ada di Suwawa ini teman-teman. Nah, kalau kita orang mau lurus akan tembus di kantor Bupati Bone Bolango. Nah, kita orang belok kiri, jadi mengarah ulang ke arah kota Gorontalo ini. Nah, ini sudah pelia, dia punya ruang tunggu dari Universitas Negeri Gorontalo ini ya. Ini ya, ini dia punya menara ini. Nah, ini pintu masuk ya menuju ke Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di video saya yang terdahulu belum lama juga saya upload, Anda bisa lihat situasi UNG dari atas udara. Saya di situ menggunakan drone dan teman-teman bisa lihat seperti apa Universitas Negeri Gorontalo itu dari udara ya, dari ketinggian. Nah, ini semua dekat maghrib ya teman-teman. Jadi perjalanan ini akan saya sudahi di center point ya, center point Bone Bolango. Oke, akhirnya saya semua pamit lah. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di subscribe dan di like serta dibagikan. Jangan lupa follow di komen apa saja yang bisa Anda komen, tentunya dengan hal-hal yang positif agar saya akan lebih bersemangat upload video-video terbaru tentang Gorontalo yang sama-sama orang cintai ini. Oke, akhirnya saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.